Demikian dan sebagai awal diperkenankan kepada beliau Bapak Kasdim untuk memberikan bola kepada perangkat pertandingan. Itu dimulainya partai grand final pada sore hari ini. Kepada beliau Bapak Mayor Heri, kami persilakan. Pemerhati sepak bola akan kita pulang bersama dan terlihat berat. Sudah dilakukan pemirsa, kita lihat sementara Septiawan datar saja sentuhannya melebar bagat. Cek pas pada Alex di sana mencoba mencari celah seorang pemain tengah dari Torsel. Andi rupanya sentuh saja bola ke depan, mencoba dijangkau kembali oleh Torsel di landap. Flashing saja bola ke tengah, Baje Torsel datar saja sentuhannya adalah Kurniawan di sana. Datar saja kerja sama dengan bagus. Flashing bola ke tengah bagus adalah Andi R. Ke belakang saja Alex di jangkung para pintu dari Torsel. Ke depan saja Kurniawan yang dituju namun kandas. Sementara datang bantuan dari Andi, masih dari Torsel di Nanda. Saja lakukan pergerakan kapten Denny atau Nanda. Namun sebuah pelanggaran kecil rupanya dilakukan oleh anak-anak Brialesi dan tendangan bebas saja. Pemirsa, untuk Torsel tentunya. Mencoba ada berpikir di bundar. Barang pintu dari Torsel sudah dilakukan. Bertahan. Masih dalam antisipasi penjaga gawang dari Brawlesi tentunya. Atau rojak pendek saja melibar saat ini dalam jangkauan KPI. Lakukan pergerakan KPI. Back pass saja, sementara lini tengahnya Alvian, sentuh hanya kandas, Fitro datang membantu, masih anak-anak Brau dan sementara sebuah pelanggaran kecil saja untuk Brau SD. Pemirsa, mencoba diambil oleh Don Dodok rupanya, Dodok Anam, Fitro kembali, Wisnu Utama ke tengah saja. Masih anak-anak dari Brau, namun kali ini sisipan bolanya kandas. Sementara datangnya dari Torsel Zulandas. Umpannya lebih pada posisi Fitri rupanya. Pendek saja anak-anak Brau. Susah diintercept saja pemirsa. Datang bantuan dari Brau, kirimkan bola tinggi saja. Adalah 13 di sana atau KPI mencoba lakukan pergerakan PE. Backpass saja dilakukan PE. Wisnu Utama datar ke tengah saja. Dihentikan saja oleh poros pintu dari Portel dan rupanya di Fitro mencoba lakukan sentuhan. Saja lakukan sentuhan bola pojok sudah dilakukan. Masih bisa diamankan saja pertahanan dari Torsel. Bergerak seorang pemain dari Brawl. Mencoba datar saja backpass dilakukan. Masih Brawl
biarkan dalam jangkauan rekannya, sentuh hanya terbakar rupanya. Lagi tekanan dilakukan oleh Porter, rilis ke depan saja untuk Ayah, masuk kantung bertahan lawan dan sementara dijual saja. Terjang oleh 21 di sana maju. Dari lini depan dari anak-anak Porter hilangkan dengan memanfaatkan bola yang banyak tidak menguntungkan tadi. Gabun bisa memecahkan kebutuhan dengan maker ini, mencoba melakukan sembuhan bola dasar. Ada Nangga melebar, kembali Nangga, kerjasama satu dua dilakukan anak-anak Porter. Gabun sayang terang sementara bergerak Wisnu Utama ke depan saja, tanggap di kaki Alex. Bantuan dari Bagus, pendek saja. Masih anak-anak Borsel Belanda menjaga lakukan pergerakan. Ada nomor punggung 12 di sana, Andi Air. Bersayakan Alex mencoba menyisir. Tapi saja dilakukan Alex. Pasti Borsel mencoba merindah. Daftar saja pemirsa, Bagus. Baik sekali dilakukan Porter, sementara bergerak ke depan saja Nanda. Lini depan dari anak-anak Porter, Porter sama satu dua maju. Nanda kembali melebar seti lawan, maju jalan ke tengah saja. Tertahan kembali pemirsa, giliran 19 rupanya Ganang. Lakukan pergerakan Ganang dengan santai dan taktisnya, mencoba bergerak menyisir namun sayang. Berada pada posisi terlarang rupanya. Tendangan bebas saja tentunya buat anak-anak. Pemain paling sentral yang dimiliki Brawl ini, alirkan saja bola ke depan, mencoba dijangkau 12 di sana atau Andi. Namun dicip saja keluar lapangan. Bantuan datang dari 8 pemirsa. Alfian, rilisan tekanannya terbaca. Giliran dari anak-anak Silandak mencoba bergerak ke tengah saja, terjangkau dan bisa diintercept saja oleh Brawl. Kirimkan. Kita saksikan regulasi testing dilakukan Porsel Babun. Penjaga gawang Lilik masih 3 perubahnya. Timang sejenak di kulit bundar. Tentunya giliran Pitro Brawl kerjasama dengan 23. Namun sayang bolanya keluar lapangan dan lemparan ke dalam saja tentunya. Dimiliki anak-anak dari Porsel. Mangga yang dituju, masih Mangga. Gagal lakukan pergerakan dengan taktisnya, kirimkan bola pendek saja. Namun sayang pelanggaran kecil terjadi untuk Porsel. Tendangan bebas saja pemirsa untuk anak-anak Porsel Silandak tentunya. Mencoba diambil oleh Andi R. Sudah dilakukan Andi, tanduk saja masih terjadi kemelut pemirsa dan kita saksikan pelanggar. Tendangan bebas saja untuk Brawesi. Kita saksikan Sandi Pias akan mencoba lakukan sentuhan lewat kaki kirinya pemirsa. Sandi berbahaya.
dan Tuhannya masih mengenai. Ambil acang-acang dan sudah dilakukan. Kita saksikan masih terjadi kemelut pemirsa dan dibiarkan saja bola keluar lapangan. Sudah dilakukan hulut ke depan saja. Dibiarkan saja bola dalam jangkauan penjaga gawang Braul. Lemparkan saja. Tatap bergerak ke depan anak-anak Braul menjajal lakukan sentuhan bola daerah namun tanduk saja. Lini tengah dari Portel mencoba kerja sama 1-2 merenda 13 tersayangkan 19 di sana. Masih Portel mencoba bergerak menusuk pemirsa terkawal 2 orang pemain. Namun kita saksikan pelanggan. Tendangan juga telah dilakukan Portel Leon saja rupanya. Sepenuhnya bola dalam genggaman Rosa. Dilemparkan saja pemirsa. Masih dari anak-anak Braul mencoba. Sayang sekali aliran bolanya sudah. Oh, saksikan tinggi kiriman bolanya. Mencoba dijangkau oleh Ganang. Masih terjadi perebutan bola dan kasih saja bola di depan. Anak-anak Portel mencoba kuasai bola kembali dan kita saksikan pelanggaran kecil tadi dilakukan Braul RD dan dari Portel melebar saja Setiawan kembali Tiawan. Melebar saja pemirsa adalah bagus. Bisa diintercept oleh Braul. Pergerakannya terhalang oleh Setiawan. Namun sayang pelanggaran tadi dilakukan Setiawan. Tendangan duka saja untuk anak-anak Braul. Mencoba diambil oleh Joko rupanya. Ataukah rekannya Sandi Dian. Joko mengambil inisiatif sebuah tendangan bebas pemirsa. Nomor punggung 9 ini langsung kirimkan ke mulut gawang berbahaya. Wow. 24 melebar saja. Lepas dari kawalan jarak ini Portel berbahaya. Masih Portel tidak memiliki ruang rupanya namun datang bantuan dari rekannya. Ataukah Wilda lakukan penetrasi percayakan mencana untuk melakukan pergerakan namun sayang jelas terlihat tadi seorang pemain dari Braul RD lakukan pelanggaran kecil rupanya dan tendangan juga saja untuk Portel Silanda. Sudah dilakukan berbahaya. Masih 3 pertahanan dari Braul. Dan sementara tentuan dari Wisnu tinggi bola mismat. Dari Braul ini. Hit saja bola ke depan. Mencoba dijangkau dan terpotong rupanya oleh anak-anak Portel. Wah. Bergerak menyisir Kurni. Tentu hanya mampu dihentikan saja oleh pertahanan Braul. Masih dari anak-anak Portel di landas. Kerjasama ke tengah saja. Terjangkau oleh Kurniawan. Bergerak menyisir dan play on saja tentunya. Biarkan saja bola keluar lapangan. Tendangan gawang saja tentunya. Borong pintu dari Braul mencoba. Angkat saja bola ke depan. Masih Braul RD. Lini tengahnya. Mitro di sana tapak bergerak namun. Pergerakannya terbatas. Giliran datangnya dari Braul RD kembali. Wisnu. Arah bolanya terbatas. Kanter tinggi lakukan anak-anak dari Portel.
namun berbuah kemenangan. Pelanggaran kecil tadi dilakukan Jojo atau Kurniawan rupanya. Tendangan juga saja akan dilakukan oleh Bagus. Ataukah Setiawan kita saksikan? Setiawan yang dipilih pendek saja, 1-2 dilakukan Anda karena dari Torsel. Pelanggaran Torsel unggul atau terakhir. Lagi Andi. Spesialis bola mati ini lakukan sebuah berbahaya. Tendangan bebas saja tentunya untuk Prawardi. Sudah dilakukan sendiri oleh penjaga gawangnya Rozak. Menyusul saja anak-anak dari Israel. Tinggi kiriman bolanya. Tangguk dari bola kesenya adalah Fabri yang ditunggu. Datang bantuan dari Braul, PI kembali. Tendangan bebas saja untuk Braul, pemirsa. Kita saksikan di sana. Oh, kaki kirinya bola dihidupkan ke depan. Tanduk saja pertahanan dari Torsel. Masih terjadi kembali pemirsa. Namun sayang sekali. Berada pada pokok Bipro. Yang dia tuju. Kerja sama Torsel. Merendah titikkan ke bola melebar kita. Dia sebentar masih Torsel. Jangan lakukan tekanan. Kalau dua orang pemain terjatuh dan kita saksikan tendangan gayanya, babak yang pertama tentunya. Sebelumnya kami informasikan kepada pemegang tiket untuk bisa menyiapkan robekan tiket Anda karena dalam partai grand final pada sore hari ini dari panitia kembali mengadakan door prize tentunya. Ada kambing-kambing hitam disediakan panitia pada sore hari ini. Dan kita saksikan lemparan ke dalam saja tentunya untuk anak-anak Brawler sih. Dan sudah dilakukan pada 9 Joko. Biarkan bola dalam jangkauan 10. Mencoba mainnya di sana dan pelanggaran rupanya dimiliki anak-anak Brawler sih pemirsa. Akhir di babak yang pertama ini untuk anak-anak beralergi tentunya. Sudah dilakukan berbahaya. Tandukannya masih tidak diamankan. Sampai betul saja melakukan gawang. Hampir saja pemirsa. Namun kebutuhan masih mencerah buat anak-anak beralergi tentunya. Kita saksikan sementara. Corner kick saja dimiliki oleh Braul sementara. Angkat saja bola ke tengah pemirsa. Wing kiri dari Braul mencoba lakukan pergerakan. Dorong saja bola ke tengah namun taktis sekali. Pertahanan dari Torsel dan berbarengan dengan itu. Anak-anak dari Braul yang tentunya ada 10 di sana. Sena. Baru saja bergulir saudara dan kami pandu laporan pandangan mata di babak yang kedua. Masih anak-anak Braul tentunya ke depan saja, ada 8 di sana. Alfian tentunya ke belakang kembali kerjasama dengan 9 Joko Tutuko di sana ke depan. Masih ada Sena di sana, umpan ke depan, cantik sekali saudara. Oh, kembali di sana, masih ke depan. Keluarkan jadat lemparan ke dalam saja. Lakukan kita ke depan saudara. Dikawal ketat. Buang saja keluar nampaknya saudara. Lemparan ke dalam saja untuk anak-anak Braul tentunya saudara. Masih tertinggal 1 gol atas Torsel tentunya. Lakukan sudah. Pendek saja Sandi Tias. Kembali Mazara 9. Sandi kembali. Tidak
sama bola saudara kembali. On saja berbalik, masih ada Nanda. Masih Nanda di sana, tepat sekali Nanda. Dan depan saudara Jordan. Oh, tendangan dari Jordan masih lemah, saudara. Lakukan sudah ada 9 detiknya masih siap. Kerjasama dengan mereka tidak berlaku sana. Safi dikawal oleh Fandu, masih Safi. Safi kerjasama kebelakang dengan Tia kembali. Masih ada 8. Kerjasama kembali saudara masih. Rapat sekali saudara kembali dan mereka di sana. Saudara Joko ditukti saja ke depan saudara masih. Tampak dari saudara salah murah pemain dari Brown. Sudah dilakukan oleh Lilit jauh ke depan. Sandu saja kembali masih. Playon saja. Sandu dia kirim ke tengah. Amankan anak-anak dari Selandak. Tentunya kirim bola ke depan. Masih ada Alfi yang di sana lebar. Lebar lapangan cuma wajar saudara anak-anak Brown. Masih Brown kirim tinggi namanya bola di sana. Tanduk jagal hook, kembali Barcel. Pelanggaran kecil saudara. Ada Alex, pendek saja di tengah. Masih ada kata Barcel. Bangun serangan di sana. Lekon saja saudara, kembali masih. Kontra cek anak-anak Paul. Masih lakukan dua belah di sana. Keluar saja nampaknya saudara. Lemparan ke dalam Tias. Masih ada Holis di sana dan tandang kembali saudara masih. Ada kanan dari Korsel. Angkat jauh ke depan oleh Fandu. Tandung saja kembilan Putro. Masih dilapak di sana kembali dan pelanggaran nampaknya saudara. Oh, Putro. Lakukan Putro ke depan. Masih cantik kembali saudara. Masih ada kanan dari Porto. Kembali masih. Kuasai bola. Udah pemberi ruang tembak saudara. Kembali kejar oleh Holis di sana. Masih Holis lakukan penetrasi kemudian Holis. Kedepan saja berbahaya masih di sana masih. Lakukan saja nampaknya saudara. Kembali. Tepat kembali saudara di sana masih kembali di kawal terjatuh berbahaya di sana dan sampai di sana. Oh, umpannya tidak telah saudara bisa diamankan oleh Togo. Angkat ke depan namun kandang kembali belum habis saudara masih ada karena Korsel. Angkat ke depan dan sudah terdiri dalam posisi onset nampaknya Kurniawan saudara. Sudah terdiri dalam posisi onset dan sudah dilakukan saja. Brau, Vitro di sana. Masih Vitro, ke depan saja turun ke belakang kembali masih ada Vitro. Terjatuh nampaknya masih Porsel. Kembali ada datang 16 Aan. Masih Aan lihat kawan yang bebas. Masih Aan ke tengah saja saudara. Masih dan keluar saja nanti Ahmad di sana. Masih ada 2-3 Nanda. Kembali Nanda dan pelanggaran kecil jelas saudara. Pelanggaran kecil nampaknya. Setelah pertandingan babak kedua selesai, penonton tetap di tempat Anda. Jangan masuk ke lapangan. Terima kasih. Lakukan saudara Fandi. Kandas kembali saudara. Kontrebek anak-anak Prau tentunya. Masih Prau ke tengah. Dua belah di sana. Holis. Kandas bisa di Andi. Masih Andi kembali di sana. Andi. Kuasai bola bersama dengan Frankie. Pemain yang masuk di babak kedua ini. Umpanan dia itu salah nampaknya saudara. Biarkan saja berbalik anak-anak Porto tentunya di sana. Masih melebar ke depan. Berbahaya dikawal oleh Dodo di sana. Masih
diraih oleh Manda. Bertahan datang skor saudara 2-0 untuk keunggulan Borzal Belanda tentunya. 2-0 sementara dulu. Ada barang Belanda kedua saudara. Bermain safety saja makanya ada korsel Belanda. Kembali masuk. Kita lakukan ke depan. Kandang kembali saudara. Ada Manda di sana. Kontrol dengan tandingnya ke depan saja saudara. Masuk kembali. Dan... masih anak-anak Braul tentunya ke depan saja kembali masih Braul LC setapak demi setapak melebar kembali ada Wisnu di sana kerjasama dengan Dodo kembali Dodo tentunya saudara masuk Dodo kuasai bola Dodo back pass ke belakang saja tentunya ada Rosak Abdul Rosak tepatnya menjaga gawang ini sampai ke tengah saja kerjasama dengan Pina. Masih Pena kirim ke tengah. Kembali bisa diantisipasi anak-anak Braul. Lakukan tusukan ke depan saja saudara. Pelanggaran kecil. Dilakukan oleh sudah dilakukan Braul ke depan saja. Ditambik saja saudara. Kembali masuk. Andi di sana dah. Kita lihat saja. Spesialis tendangan bola mati ini. Sandi. Sudah dilakukan, ditanduk oleh Alex, tanduk kembali. Dan terletak di sana, 3-1, dibuang saja nampaknya saudara. Lemparan ke dalam lagi-lagi itu anak-anak Korsel. Belanda tentunya. Sudah dilakukan, jauh ke depan. Kembali Nanda di sana, masih Nanda dikawal ketat saudara kembali. Jangan masuk ke lapangan, terima kasih. Sudah dilakukan begitu banyak bola berbahaya saudara. Oh, safety saja oleh Sandi nampaknya, kuasai oleh Rosak Agul. Dengan kaki kanannya. Kontrol dengan sampingnya, Sandi masih Sandi, pendek saja 19 di sana, Wawas. Berniawan di sana, kita lihat saja. Sudah dilakukan itu, masih berusaha kecil oleh penjaga gawang Rosak saudara. Corner kick Sandi, Sandi, angkat Sandi ke depan. Ditambung saja dan coba di sana nampaknya dibiarkan saja keluar saudara. Pemain yang baru masuk ini kembali aja Dodo di sana. Safety saja nampaknya saudara. Kembali masih di sana, masih Sandi Pias. Lakukan umpan ke depan kembali Sandi. Ketengah wawah di sana. Kita lihat saja kembali bebas dari kanan Braul. Waktu kantin kita tanya bola berbahaya di sana. Bahasnya ada Alex. Dijangkung dari Korsel dan tanya saudara. Kembali coba. Sembilan belas wawah. Bohemar pada maksudnya saudara di sana. Kembali kandas lagi. Masih anak-anak dari Korsel
coba keluar saja dan tangga saudara. Lemparan ke dalam saja Prail, LV kembali di sana. Tanda ke depan saja, masih ada anak Prail di sana. Lepaskan umpan. Kembali, kandang kembali di kami Franky. Kandang kembali saudara Marsya dan anak dari Prail. Tarik ke belakang saja, dodok. Masih kembali anak-anak dari Prail. Kirim bola, di depan saja saudara Marsya di sana. Prail lakukan tunjukkan, angkat tinggi. Ada Franky di sana kembali. Sudah terlebih dahulu berkau kembali melempar. Umpannya masih kembali ke terpegang-pegang dari Barcelona di sana. Nanda masih nanda lewat dua pemain. Satu habis saja oleh Wisnu. Kembali ke tengah saja. Ada dua gelapan di sana. Kembali masih melempar. Kemudian baru masuk ini, Angga kerjasama dengan Franky di sana, masuk Franky kerjasama dengan Franky. Wow, angkat saja bagi iPhone saudara. Lengkeng kembali masih ada Wawan belakang saja tertunggu Santi Dias ke tengah saja. Kembali masih dan pelanggaran kecil. Tapi lewat, masih kerjasama dengan 10. Tina di sana ke belakang Santi. Masih Santi kembali kerjasama dengan Alfian di sana. Alfian melebar. Kerjasama dengan Wisnu ke belakang Dodo. Anak di sana Dodo. Menjaga kedalaman dari pertahanan. Raul-raul saja saudara. Coba kembali masih ke belakang kembali. Dodo anak di sana. Lebar saja Aan yang dituju. Masih Aan di sana. Pendek ke depan saja saudara. Kembali masih kerjasama. Masih ada Wisnu ke depan saja dan dengan sepatunya Lilik buat baik di kulit putar di sana. Kembali Lilik buat baik sepenuhnya Lilik menjaga gawang dari Porsel ini. Lakukan kembali Nanda di sana. Kuasai bola dikawal ketat dan buang di rambutnya. Kembali Devas ke belakang saja. Coba kembali masih. Kembali masih. Kembali kepada Lilik tentunya. Masih angkat jauh ke depan saja saudara Nanda dan offset tampaknya. Kembali diinformasikan untuk para penonton, setelah selesai pertandingan, Anda tetap di tempat Anda. Karena akan langsung ada upacara penutupan Manggis Cup 2019 serta penyerahan piala beserta uang pembinaan tentunya kepada barang juara. Kembali lagi ke tengah saudara, masuk kandas kembali tentunya. Coba kembali kuat saya anak-anak dari Porsel Finlanda. 5 menit tambahan ya. Kedepan saja nampaknya saudara. Lakukan sudah dan sudah saudara kembali mampu di sana. Dan wasit nampak menunjuk titik putih saudara. Pelanggaran di kotak penalti saudara. Kita lihat saja. Kita lihat saja ada kartu kuning apa di sana. Alfian. Masuk saudara, masuk. Tendangan dari Alfian masuk. Biarpun bisa ditepis namun tepisan dari Lilik. Sudah dilakukan dan berbarengan dengan itu wasit evaluasi telah meniup rupanya pertanda pertandingan telah selesai.